tahun. Oke, balik lagi bersama AB Gaming. Dan pada video kali ini kita lanjut lagi mainin Country Lab Harvest Day. Nah, di sini kita udah panen nih, guys. Ada 2 cabai yang panen. Yang berarti misi kita bisa kita misi orderan kita bisa kita selesaiin. Nah, di sini juga ada terong bulat panen 2, lumayan ya. Nah, ini kita panen dulu, kita tanam. Kemarin gua udah beli bibit. Oh, tinggal sisa ini kali doang ya. Kemarin jadi udah ditanam di sekitar sini nih ya. Jadi perunggu yang kemarin itu gua jual-jualin, guys. Soalnya kalau dibiarin aja nggak nambah-nambah duit kita, guys. Nah, cabai ada 11, terong terus. Nah, terong kan nggak masuk orderan, jadi kita jual-jual aja ya. Nah, lumayan, guys. 2.551, guys. Kayak kita confirm. Duit kita ada 3.000, men. Tuh di pojok kanan atas ya, duit kita ada 3.000. Terus ini juga gua mancing kemarin dapat sepatu jual aja. Lumayan 15. Terus kemarin dapat ikan juga. Nah, ini emas yang kemarin itu, guys. Nah, perak. Tembaganya udah kita jual, sisa perak sama emas. Biarin dulu deh. Sekarang kita mau ke atas gunung dulu biasa. Nyari-nyari rebung sama nambang ya. Aduh, lupa bawa sesuatu aja ya buat ini. Kemarin gua kasih sih sekali. Kasih ini rebung. Lama kayaknya itu nambah love-nya ya. Ada rebung, guys. Aduh, salah. Oke, lumayan. Nice. Ini ada lagi rebung. Ntar dulu lah, kita jangan kasih-kasih ke orang lain dulu lah, sayang. Kita mau kaya dulu, guys. Halo, Pak, ngobrol aja, Pak, ya. Nggak usah dikasih, Pak. Kau bisa nggak, Pak? Pengen ngobrol, Pak. Ngobrol dong, Pak. Ya, malah kesini. My here for you is respect anyone you are talking to, giving what is one to, giving. Memberi sesuatu gitu, guys. Oke, kita bersiap penambang, semoga dapat emas lagi ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah selain tembaga, perak, dan emas ada yang lain? Kalau di Harvest Moon kan ada tuh, yang warna biru apa tuh namanya? Ada ruby mungkin ya, emerald, dan cuma dapat perunggu. Ya, nggak apa-apalah. Kalau ada logam-logam lain kayaknya lebih seru, guys ya. Jadi ada kayak ruby, emerald, terus apalagi tuh. Pokoknya gitulah. Udah jam 12 aja ini, guys. Udah siang. Si ceweknya masih ada nggak? Masih ada nih, kita kasih rebung coba ya. Di mana sih? Tas dong. Kasih rebung. Semoga suka ya. Salah, guys. Tuh masukin lagi. Dibuang dong. Astaga. Dibuang gak sih tadi? Tuh harusnya lah tandanya berubah tuh, guys. Pojok kanan kiri bawah, kanan bawah. Aduh, tadi kebuang satu, sayang banget, guys. Well, thanks, don't be bothered next time. Aduh, dia gak suka, guys. Dia bilang makasih, tapi terus dia bilang don't be bothered. Jangan ganggu. Aduh, udah gak apa-apa lah. Udah kebuang satu, dianya gak suka lagi. Bad. Oke, kita taruh dulu. Langsung kita jual aja deh. Rebung sama ini nih. Lah, kok gak bisa, guys? Oke, terus sama ini nih. Duit kita ada 3.300. Sekarang mau ke orderan dulu deh. Pulang dari orderan baru kita beli sesuatu. Bibit kayaknya ya, bibit lagi. Yang cabai itu yang ini ya. Welcome.
Waduh, sisanya pas banget guys, sehari lagi guys. Oke, kita send. Wuhu, kita dapat duitnya 2400 bet. Yang berarti duit kita ada goceng dong ya. Coba lihat. Wow, duit kita ada 5700 guys. Nice. Kalau di sini masih lama sih guys, belum bisa kita kirim. Karena kalengnya masih kurang. Tuh, belum ada tulisan sendnya ya. Cuma 8 sebenarnya, cuma kaleng kita kurang masih ya. Coba kita belanja-belanja deh. Ini apa nih? Ini bahan-bahan makanan gitu tuh, terong tuh. Di sini ada ternyata terong, ada daging juga, ayam, segala macam, ada pepaya. Belum perlu ya. Kita masih Miss Queen. Jadi jangan beli yang macam-macam dulu, guys. Yang penting-penting dulu ya. Ya, sorry guys kalau kedengeran ada motor lewat. Ini magic fertilizer deh. Jadi cepet panen lah ya intinya ya. Pupuk serbuk. Cabe boleh lah, kita beli cabe ya. 5 deh. Kale berapa kale? 3. Terong 3 juga. Waduh, langsung habis duit kita guys. Coba lihat ada berapa. 4000 lagi. Coba kesini nih, siapa tahu bisa bangun sesuatu. Ini dapur ya. Buset, 11.000, 14.000. Di sini ada yang perlu nggak sih guys? Ini kayaknya belum deh ya. Basket duit kita juga kurang. Ini. Wah, 14.000 coy. Ini belum deh. Udah, ntar dulu deh, nabung lagi. Sekarang kita coba ini berapa nih? 2.500 guys. Kayaknya coba deh ya. Kita coba. Keep your peace and let them grow, tumbuh, oke? Wow guys, kita punya kolam guys. Nice. Terus ikannya gimana cara? Oh gini nih. Gimana sih? Nih. Aduh, ngebug ya. Ah guys, nggak bisa dipencet guys. Waduh, bug guys. Aduh, sayang banget. Spend 3 jam to expand the pond. Oh, bisa ditambah. Oh, ini kapasitas ikannya cuma 10 guys. Nanti bisa di-upgrade pakai jam atau diamond ya. Berlian. Oke, coba ini cara naronya gimana ya? Tampil deh. Yang kecil aja ya. Satu dulu deh. Takut ini doang. Nah, nih bisa nih. Kok nggak bisa? Di tas ya. Tuh, kita lempar. Wow. Kita lihat. Wow, masih small nih ya. Masalahnya ini kita perlu ngasih makan atau enggak, guys? Kita taruh semua deh. Enggak, kayaknya yang kecil aja kali ya guys yang ditaruh ya. Yang kecil aja guys, yang gede kita jual. Tapi bingung juga gua ya. Ya udahlah, sayang yang gede ya, yang kecil aja yang ditaruh. Kita taruh. Satu lagi. Sekalian mau tahu guys, ini bisa jadi ikan gede enggak gitu guys. Ini kan ini small piece tuh Mas itu ya. Jadi pengen tahu gitu guys. Bisa di get juga, jadi kita kalau mau ngambil tinggal klik ini aja. Tuh, bisa langsung dapat lagi guys. Kita taruh lagi. Gitu aja. Sekarang pertanyaannya cuma kasih makan apa enggak atau biarin aja digituin. Kalau di harvest menu itu harus dikasih makan. Jadi kan ini tambah gede dan tambah banyak beranak pinak. Ini kalau di sini enggak tahu guys. Nice lah ya. Seenggaknya kita udah punya kolam ikan guys. Mantul guys. Kita punya kolam ikan guys. Ya kayaknya gitu aja ya. Ini episode kali ini cuma main sehari guys. Tapi seenggaknya kita dapat itulah ya, kolam ikan ya. Next mungkin ini nih. Berapa harganya? 25.000. Buset. Ya nabung dulu lah.
Oke, gitu aja guys. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya yang suka bermain game.